Sejahtera diawali dengan pertemuan keluarga Arjuna di Kesatrian Madukara. Dalam pertemuan itu dibahas rencana pernikahan putri Arjuna bernama Dewi Pergiwa yang akan dinikahkan dengan Raden Gatotkaca. Di saat yang sama kedatangan tamu dari Kerajaan Mandura, Prabu Baladewa. Maksud kedatangannya ingin melamar Dewi Pergiwa untuk dinikahkan dengan putra Raja Duryudana dari Kerajaan Hastina yang bernama Lesmana Mandrakumara. Selain itu, keluarga Arjuna juga kedatangan tamu bernama Raden Dirgoyetno, utusan dari Raja Durbekumoro untuk melamar Dewi Pergiwa. Akhirnya Arjuna membuat sayembara, yaitu barang siapa yang dapat menghadirkan kembang Dewa Retna, dialah yang akan menjadi istri Pergiwa. Sesuai permintaan Dewi Pergiwa, kedua tamu itu pun menyanggupi. Arjuna mengutus Dewi Srikandi, istrinya dan putranya Raden Abimanyu, untuk menyampaikan kabar sayembara itu kepada sang kakak Raden Werkudara, yang juga ayah dari Raden Gatotkaca. Mungkin kalau nggak
dengan acara bersang pangati pemangkono kalau menjilin panang di kori senar jurin toka pamar misal Berapa itu panjang karena jangan
Lagi ini
Aku kurang tenang dong, cuma namanya kapan ini kan tuh bangga-bangga
sejatosi muni bipun yang kau semanaku dupi wonten panglamarta udalah yaji dikoyit anangi babakan terjiwa purbu meniku wonten ingasku pramilu jengkoko rapi dimen wonten dapusakan harga pulau badi ngadani diri patung opo patung bayangin mula mengakai anakmu ingin sok sintengu kepanen amboyongi putra pulau pun pergi kalah pun sakit mudanan wujudi pun sekar dimur ing tengah ing kajibangan retno mekaten ingkang dados diri sayang burung kunjing popo kang ya apa toh ngopo saking sore saya bakal mutane nyokan dadi penjalu ing perdebo kang dilarang karo kunjing mekaten jeneng popo kang Yayi Bikulit Gerti Parang Jauh Jeneng Sirowos Keprungu Saiki Suntan Opo jeneng Sirosaku Mupak Diopokan Kati Kepinginannya Anakku si pergi Kulo Sakat Kewabdi Kakan Jauh Yen Toko Yungan Kulo Yayi Bikulit Sopo kakin dalam untuk sekar diwunit Yuiku kaki suatu Kesatrian Madukara berlanjut perselisihan antara Raden Dirgoyitno dan Prabu Baladewa yang sama-sama ingin melamar Dewi Perjiwa. Kalau kau pergi, aku harus kamu langsung
Goro-goro ini merupakan adegan kemunculan para punakawan atau empat orang abdi Pandawa yang sedang bersenda gurau, bernyanyi menari juga melontarkan petuah, pitutur atau wejangan yang diselingi humor segar oleh para punakawan yang terdiri dari Ki Luro Semar, Gareng, Petruk dan Bagong. Bagong, oke. Oke.
besok ono pesane Gusti, aku lan anak-anakku diparingi slamet. Amin. Siji lan siji slamet. Sama tambah siji meneh. Slamet ku. Diparingi ora slamet mumet karo tase loro lho iki. Ora mantu loro mumet. Diparingi rahasia. Paringi sehat walafiat. Amin. Paringi sehat walafiat ku, Pak. Sih diparingi kesempatan lho. Sik kowe kok rebut walafiat iki kesempatan iki walafiat iki. Yo kuwase, Pak. Nek enek kesempatan mesti ki enek dalanmu, Pak. Sing pas lu, Pak. Lah iya. Aturan kecamatan.
Poro rapo, nek sing mulih ya tamu e. Nek poro rapo sok poro bondo. Ah ya guru apa iki? Wah, guru ya. Oh, lagi rek ta. Mati wae. Sok, kok iki nek arep mangan kebuan kok sari apa. Lho lah iki aku mau ya ya iki lek kok kirono Pak. Bisa juara. Ora bisa. Semua agama dilarang narkoba itu dilarang. Sate jamu. Nek sate jamu itu lah dilarang. Berjalan tetap kecilnya kok. Nah, nek dipangan kita edian. Orang dipangan, nah dipangan kita. Orang sudi. Kita berterima kasih karena kita berterima kasih. Penonton yang sudah dari malam ini banyak aplausnya. Semarang, Jakarta, Bandung, Gawok, Osetah, lama, sing keluik nak luar kota, Gawok ya, sing Bandung lah, Bandung Solo, Bandung Sawit. Kakek ngerti, aku
Perjalanan menuju pertapan Jodipati, Dewi Sri Kandi dan Raden Abimanyu bertemu dengan raseksi bernama Kenaka Wulan, yang merupakan putri dari raseksi bernama Sarpakenaka. Kenaka Wulan bermaksud membalas kematian ibunya oleh Raden Lesmana, yang saat ini sukmanya reinkarnasi ke raga Raden Arjuna, suami Dewi Sri Kandi. Hal itu dihalang-halangi oleh Dewi Sri Kandi. Maka terjadilah peperangan antara keduanya. Karena satria mantu kok.
Kerajaan Pringgandani kediaman Raden Gatotkaca sedang diadakan pertemuan keluarga membahas rencana pernikahan Raden Gatotkaca dengan Dewi Perjiwa yang dipimpin oleh kedua orang tua Raden Gatotkaca, yaitu Raden Werkudara bersama Dewi Arimbi. Hadir juga saudara Werkudara Tunggal Bayu, yaitu Hanoman. Saat Raden Werkudara menanyakan keseriusan Raden Gatotkaca dalam menyunting Dewi Perjiwa, tak berapa lama datanglah Dewi Sri Kandi yang mencari Raden Werkudara untuk menyampaikan syarat untuk bisa menyunting Dewi Perjiwa, yaitu berupa kembang Dewa Retna yang ada di Kahayangan.
Seketika Raden Werkudara gundah karena persyaratan itu dirasa sangat berat. Akhirnya marah kepada Raden Gatotkaca. Ia merasa putranya tersebut kurang melakukan tirakat dan prihatin, yang berakibat kendala besar hanya sekedar untuk menikah. Hal itu dapat diredam dan diluruskan Hanoman. Hanoman yang mengetahui sejarah keberadaan kembang Dewa Retna itu segera bersedia membantu keluarga Raden Werkudara. Sangat kaget, kok ngomong ini sangat
Aku kan
Gatut Koco kawan Koco Seno aku lupa jeneng kayang nang rene Dalam perjalanan mencari kembang dewa Retna, Hanuman bertemu dengan Prabu Gurda Kumala yang sudah membawa kembang dewa Retna yang didapatnya dengan cara durjana dari tangan Batara Daniswara. Hanuman yang menjadi utusan Batara Daniswara berusaha memintanya kembali. Maka terjadilah peperangan, dan kembang dewa Retna berhasil diberikan kepada Raden Gatot Kaca sebagai syarat melamar Dewi Perjiwa. Thank you.
Raden Gatotkaca berhasil memperistri Dewi Perjiwa, betapa bahagianya. Dua insan ini memadu kasih. Betapa mesra dan besarnya api cinta mereka. Betapa mesra dan besarnya api cinta mereka, sehingga tidak menyadari kedatangan Prabu Kresna dan Raden Arjuna. Raden Gatotkaca dan Dewi Perjiwa tersipu malu dibuatnya. Thank you.
aja nganti seneng dadi manten. Kedatangan Prabu Kresna dan Raden Arjuna memberitahu bahwa perkawinan mereka ini masih terkendala, yaitu karena Prabu Baladewa sebagai utusan Raja Hastina tidak berhasil mendapatkan Dewi Pergiwa. Marah dan ngamuk tak terbendung, Prabu Baladewa yang masih saudara tua para Pandawa ini terkenal sakti Mandraguna. Raden Gatotkaca tak mungkin dapat menandinginya. Prabu Kresna yang juga adik Prabu Baladewa ini menyarankan agar Raden Gatotkaca dan Dewi Pergiwa menyerahkan jiwa raganya kepada Prabu Baladewa. Untuk mengetahui seberapa besar kecintaannya pada keluarga Pandawa. Benar juga, Prabu Baladewa yang sudah menghunus pusaka sakti Senjata Nenggala terharu dengan Raden Gatotkaca dan Dewi Pergiwa dan berbalik merestui perkawinan keduanya. Jika suka dengan video ini, bantu kami tekan like, subscribe dan tanda lonceng atau share ke medsos agar tetap hadir video baru kesukaanmu. Yeah.